Ya rezeki yang melimpah berkat dan restu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kepadanya pintu kebajikan, pintu keberkatan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kesihatan, pintu keselamatan dan segala pintu kebaikan di dunia dan akhirat yang menjurus kepada syurga-Mu, ya Allah. Dan kami juga memohon kepada-Mu, ya Allah, jauhkanlah segala pintu kejahatan dan keburukan darinya dan keluarganya. Ya Allah, tiada yang mudah kecuali Engkau yang memudahkan. Dan Kau juga, ya Allah, menjadikan yang susah itu mudah. Permudahkanlah kehidupannya dan keluarganya. Jauhkanlah dari segala bala dunia dan akhirat. Jauhkanlah dia dari pujukan iblis dan syaitan. Serta jauhkanlah dia dari kejahatan manusia dan jin yang memusuhinya. Dan jauhkanlah dia dari pengaruh nafsu yang menyesatkan. Ya Allah, Kau berikanlah kepadanya kesihatan fizikal dan mental yang terbaik. Terangilah hatinya dengan cahaya hidayah-Mu. Perbaikkanlah amalannya dan tunaikanlah hajatnya dengan baik dalam agama, dunia dan akhirat. Hidupkanlah dia dengan keimanan dan matikanlah dia bila sampai masanya dalam keimanan. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa atas setiap sesuatu kejadian. Ya Allah, ampunilah dosanya, segala dosa-dosa dan kedua ibu bapanya serta keluarganya dan semua teman dan sahabatnya, kerana hanya Engkau Maha Pengampun akan setiap dosa. Ya Allah, jadikanlah Nuraini binti Abdullah atau Cik Ali sayang juga seorang mukmin yang salihah kepada semua yang berkaitan dengannya. Ya Allah, kami menadah tangan mengakhiri permintaan ini dengan penuh pengharapan. Semoga Engkau kurniakanlah segala kebahagiaan, kejayaan, kekayaan dan keindahan serta kesihatan kepada Ibu Nuraini binti Abdullah kami ini di dunia dan akhirat. Kau jadikan dia hamba yang beriman, bertakwa, beramal soleh dan bersabar atas segala permintaan, ketidakanmu dan ketetapanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang kau nak buat hidupmu sebuah nyawa, sebuah kedua hati.
Okay, jom tengok tetamu kita. Kita ada orang star. Orang daripada star apa? Majority pun ada. My wonderful diran tuan saya rumah sebelah yang tak pernah duduk tu. Dia asyik bagi orang parking free je rumah dia. Syah and the children. Thank you for coming. Dia macam malu-malu kucing lah Zahid. And of course the famous celebrity. Kita ada celebrity tukang masak yang nak take over I sebab dah pencen dah. Kak Yan, Kak Yan my sister, thank you Kak Yan. And the husband, thank you. Makan Kak Yan. Ya, jangan sebab apa nanti air hujan. Takut tak sempat apa-apa kan. Kejap lagi ada show boleh tengok dalam. And all my wonderful mak sedara, musu from Maluk Gajah. Maluk Gajah tapi duduk KL lah. Nyaida, semua my cousin, another auntie. Tu dia doktor kita. And then my uncle Busuyan, uncle Yazid, semua cara. So we have cendol. Dek, abang nak satu cendol boleh? Tengok dia orang goreng apa? Goreng fresh cucuk udang kan? Lepas ni goreng ni pokok aku janam lah. So dia fresh. Kita bagi gas dia cucuk udang. Lan, my brother Lee, tu dia daripada Johor Bahru. Dah jumpa mak dah? Belum. Pergi makan. Ini my brother. Tengok muka siapa-siapa lagi handsome ai ke dia? Dia selalu kata, dia selalu kata dia lagi handsome dia ai. Macam mana tu? Kau tengok dia? Tak baik tau. Mari cucuk udang fresh. Barang bagus. Baik punya, makan free. Hari ni tak ada charge. Datang restoran Chef Wan kena bayar tau. Berapa lah cucuk udang dia? Tokek tak tahu harga. Spring roll panas-panas. Tengok muka tukang masak dia. Ni our restaurant from Bangi. Because dekat sini kan. Bangi. Tu dia. Let's have a look. My partner Andre, thank you. How come you only alone here? No, because I want to be near the Florence. Bang. Okay. But got some more coming. Yeah. Gitu okay dia kita tanya. So how is the food Andre? Very good, you asking. Really kah? Let me look, really ah. Ni partner saya, Sherin juga. Dia kata very good. Sendiri isi bakul angkat sendiri kah? Tu dia, happy birthday Cik Ani. Okay ya, Didin? Good job. Ini kita, hello Pauline. Bawa orkid lagi, kasih banyak bunga. Cantik. Masuk hantar. Masuklah. Come on. Okay. Thank you so much. Letak dekat atas. Masuk dalam. Dekat atas counter tu ke tepi tu hantar kan ya. Hantar. Please stop makan lah. No, please. Why not? Have a bite lah. Makan ya. Hantar kat my mother depan tu. Makan. Hello. Tu je ini siapa? Ini nyonya mana ini? Hello auntie, nice. Thank you Fanny, you come. Where your husband? Husband kerja. Oh ya ke? Dia cari duit. Okay, masuk dalam, mak dalam pergi jumpa. Tadi kan. Masuk. Oh you? Masuk. Tapi makan eh. Takut hujan dah. Takut hujan depan. Ni Florentine. Ini semua geng Ayama, Jenny. Sally. Wah, besar kan? Besar. Ini nenek punya. Bukan datuk dapat, nenek punya. Sedap ke? Ya. Wah, Kim, rambut tu lawa lah. Macam K-pop Korea tau. Jordan jaga baik-baik. Nanti terbang tau. Banyak
pin masuk. Ya, banyak pin. Makan, 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 makan. Please eat. Macam? Asal ni kena gigit dia orang ke ni? Ha. Ya Allah, kau tengok dia bercinta. Dia kena geram, dia gigit sekali. Kau gigit dia ke? Jadi jangan makan lah. Ha? Jangan tu termenung, kan takut hujan. Apa khabar cempaka? Ya Allah, kau dengan Syekh macam suami isteri aku tengok dah. Oh, macam matching lah. Kau tengok Syekh, walaupun dia bujang kan, tapi bila duduk dengan cempaka macam suami isteri pula. Kan? Cantik kat Siti, betul? Kan? Alah, tu dia. Tu dia. Ha, ni Cik Siti. Ju. Yang ujung ni siapa pula ni? Malu-malu. Makan tau, jangan tak makan ya. Kenal, lepas tak kenal. Takut hujan, ya? Please eat. Janganlah duduk je. Eh, makanlah. Kan, makan.